Al-Quran berbahasa Arab.
bisa sekedar untuk mengingat saja. Fi'il itu ada tiga, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Apa itu fi'il madhi? Apa itu fi'il mudhari? Fi'il amar? Kata perintah. Jika fi'il yang lain tidak memiliki huruf tertentu, fi'il mudhari memiliki berapa huruf? Empat. Satu. Terima kasih.
Alkirlah Taswir. Di antara kalian, mungkin tadi ada beberapa yang memang saya puji. Biasanya pujian bahasa Arab itu menggunakan ji atau ahsanta atau ahsanti ya. Ji atau ahsanti, berarti itu benar jawabannya. Kalau tidak dipuji berarti tidak benar. Jadi beberapa yang dipuji berarti itu benar jawabannya. Ada beberapa yang tidak ada respon dari saya berarti kurang tepat jawabannya. Coba lihat dulu, mungkin kalian belum mengerti. Lihat dulu ke papan tulis semuanya. Kemudian para saburo. Tadi saya sudah berbicara, ketika kita menentukan sebuah kalimat ini jumlah isminya atau filia, tentukan dari awal. Dari awal kalimat. Atau ketika kalian tulis dengan kalimat, tentukan setelah titik ya. Setelah titik kalimat, terus kalimatnya kalimat apa? Nah, baru bisa ditentukan. Jangan tengah-tengah kalimat. Paham bu? Paham. Contoh, jelasan ratna amal marhasum. Ini segini kalian membandingkannya satu kalimat, ya satu titik. Itu masuk ke dalam jumlah filia. Jangan seperti ini. Kita contohkan. Yang sebelah sini, di sini ada satu titik, ini termasuk ahwa al-kiro'ah at-taswir. Jadi saya bertanya, manakah yang termasuk jumlah filia? Ya, ada yang menjawab al-kiro'ah, ada juga menjawab at-taswir. Nah,